Okey, kita nak sambung tentang MAP dan hari ini saya nak cakap tentang P iaitu produk. Inilah masanya untuk kita study pula tentang produk kita sendiri ataupun servis anda sendiri. Jadi apa yang patut anda kaji untuk sebelum membuat copywriting adalah SWOT analysis tentang produk anda sendiri. Apa itu SWOT analysis? Kami akan terangkan pada caption di bawah. Dan apa yang anda patut tahu adalah produk untuk siapa, nak jual pada siapa, apa yang best dengan produk anda berbanding produk orang lain. Ini kita panggil USP lah, Unique Selling Point. Dan kenapa mesti mereka beli sekarang? Kenapa tak nanti? Itu kita panggil offer. Kita wujudkan urgency. Dan yang terakhir adalah bila diorang dah berminat, macam mana nak order? Itu kita panggil CTA ataupun Call to Action. Jadi saya dah terangkan semua tentang MMP. Selamat mencuba untuk membuat copywriting.